Alif anak aku kan? Hah? Ya, ya iyalah. Alif anak aku kan? Alif anak aku kan? Apaan sih, enggak tahu, Mas. Dih, sini dulu. Belum selesai, sini. Dengar enggak sini dulu? Sini dulu aku bilang. Apaan sih begituan pakai ditanyain? Ya udah sih, tinggal jawab aja iya, enggak susah. Kamu tuh kemakan omongan orang tau enggak? Dih, enggak, kata siapa? Kamu yang bilang omongan orang lain enggak usah ditanggepin. Sekarang jilat ludah sendiri. Ini kan cuma ngobrol doang, nanya biasa doang ini mah. Nanya biasa ngapain kayak begituan ditanyain? Emang gue cewek murah, tapi gue enggak terima lu hina kayak begitu. Enggak ngehina, orang cuma nanya. Ya itu pertanyaan ngehina. Mau emang lu gue tanya, lu anak kandung bapak lu bukan mau lu gue tanya begitu? Enggak apa-apa, santai aja kan tinggal jawab aja iya. Serah lu, capek gue. Bego, Budiman bego emang. Ngapain pakai ditanya, bego? Ya kan maksudnya biar dapat pasti, Bang. Udah pasti anak gua lah itu, ngentnya sama gua kok. Ya itu kan yang ketahuan, Bang. Oh, oke. Okay. Kebanyakan dengerin setan berarti gua harus sholat. Sholat nggak ngerubah kenyataan, Bang. Aduh, kesian amat asep ya. Bobo lagi, bobo yuk. Dek, adek, Alip. Alip, bangun Alip. Bangun Alip, bangun Alip. Alip, Alip. Kenapa, Pak? Kok dia gak napa sih? Yang benar. Alip, Alip. Alip, Alip. Bangun sayang. Kita bawa ke dokter, tunggu sini bentar, aku siap-siap. Ah iya, anjir motor belum dibenerin. Aduh, goblok banget Budi. Naik ojol deh. Ah iya, anjir duit abis, goblok. Aduh. Nagih utang. Assalamualaikum, Mas Eko. Kenapa, Mas? Mas, duit yang kemarin saya butuh sekarang udah ada kan? Mas, tuh pakai pikiran apa, Mas? Lagi utang tuh jangan malam-malam, Mas. Anak saya sakit, Mas. Ini mau bawa ke dokter, nggak ada duit saya. Oh, gitu. Ya, gimana ya? Saya bukan nggak mau bantu sih, Mas, tapi... Ya udah, berapa kek? Adanya berapa aja dah? Ya gimana? Emang nggak ada sama sekali, Mas. Ngerti, kek? Kalau gitu saya mau pinjam motor aja deh, Mas. Motor saya belum dibenerin ya, gara-gara. Ya, motor saya ya. Besok pagi mau dipakai sih. Ya udahlah, Mas. Saya ke dokter juga nggak seharian. Tapi kalau nggak taunya lama kan saya repot besok. Mas tuh ngerti nggak sih? Saya nggak bisa benerin motor saya gara-gara Mas belum bayar utang. Lah kok ngegas sih, Mas? Orang kalau udah nggak mau bantu ya jangan dipaksa dong. Udah malam-malam ngeganggu orang, minta-minta seenaknya. Terus gue mesti kemana sekarang? Bodoh amat demi anak gue. Assalamualaikum, Pak Tanto. Mau ngapain lagi, Mas? Pak, saya minta tolong, Pak. Boleh pinjam motor nggak? Sebentar aja, Pak. Oh, jadi ceritanya sekarang butuh saya nih. Pak, saya nggak ada waktu buat debat lagi, Pak. Anak saya lagi sesak napas, itu pun gara-gara asap sampah Bapak. Oh, jadi nyalain saya lagi sih? Hei, Mas, minta tolong orang tuh ada etikanya, Mas. Nggak ada lagi harga diri gue. Mending mati aja kayaknya. Ma, aku boleh minta tolong nggak, Ma? Gue gagal jadi anak. Gue gagal jadi suami. Gua gagal jadi bapak. Gagal lah pokoknya semuanya. Dia meninggal gara-gara kebanyakan hirup asap bakar sampah, Bang. Dan ironinya, sampai sekarang gua masih belum bisa pasti ini anak gua atau bukan. Bud, udah sholat belum? Aku gagal, Mak, jadi bapak. Oh, ya udah sholat yuk. Aku gagal, Mak, jadi suami. Iya, yuk sholat yuk. Aku gagal jadi anak. Bud, sholat yuk. Ma, denger aku gak sih, Mak? Aku gagal semua-muanya, Mak. Iya, kamu gagal. Kamu bego. Goblok, dosa kamu banyak banget. Udah, yuk sholat yuk. Nah, Bang, plot. Oh, lu mau plot. Oh ya, oke. Gua kasih plotis nih ya. Mas Eko pindah rumah. Belum bayar utang.